Peringatan Hari Bayangkara ke-70 yang digelar oleh Kepolisian Resor Trenggalek yang bertepatan pada bulan Ramadan ini diisi dengan berbagai kegiatan yang bersifat nasionalis dan religius. Dalam rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-70 ini, sejak pagi hari Polres Trenggalek sudah menggelar apel upacara peringatan Hari Bayangkara. Usai upacara dilanjutkan dengan berziarah bersama ke Taman Makam Pahlawan, termasuk ke Makam Kapolres Trenggalek yang pertama. Usai berziarah ke Taman Makam Pahlawan, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ini sore harinya digelar dengan safari Ramadan dengan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbuka puasa bersama anak yatim piatu dan kaum duafa. Hadir pula dalam acara ini Bupati Trenggalek Emil Elisianto Dadak bersama Armi Bahsin, Wakil Bupati Trenggalek Mas Ipin, dan Dim 0806 Letkol Bayu Argo Asmoro serta para tamu undangan lainnya. Kebetulan saat ini masih dalam suasana bulan puasa, tasyakuran ini kita jadikan satu dengan safari Ramadan. Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat kita berkumpul minta doa restu berkaitan dengan Hari Bayangkara. Kita butuh masukan dan koreksi, dan kita yakin, kita sadar bahwa kita masih belum sempurna dan butuh bantuan masukan daripada rekan-rekan dari instansi, tokoh, dan komponen masyarakat lainnya sehingga kinerja Polri benar-benar fokus. Peringatan Hari Bayangkara yang dibalut religi ini mengandung makna sebagai wahana merefleksi diri apakah Polri sudah melayani masyarakat dengan baik dan apakah mengabdi kepada masyarakat dengan baik pula. Selain itu, dengan acara ini seraya mewujudkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga sampai saat ini Polres Trenggalek masih melaksanakan tugas dengan baik, solid, dan profesional. Mengandung makna bahwa Hari Bayangkara ini kita jadikan untuk wahana merefleksi diri lah. Apakah Polres Trenggalek ini sudah melayani masyarakat dengan baik, mengabdi kepada bangsa dan negara dengan baik. Disinilah kita merefleksi, seraya mewujudkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai dengan saat ini Polres Trenggalek alhamdulillah melaksanakan tugas dengan baik, Polri solid dan profesional. Dengan digelarnya berbagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara yang dibalut dengan suasana religius ini serta bersinergi dengan berbagai pihak, diharapkan kedepannya Polres Trenggalek akan bisa menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat serta mengawal kebijakan pembangunan pemerintah.